Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, saat ini saya sedang berada di Desa Meles ya guys. Nah, di Desa Meles ini ada sebuah makam di tengah sawah ya guys. Nah, kita coba untuk mengeksplor tempatnya ya guys. Nah, jadi dari info yang saya dapat, katanya ya guys, nah ini dapat dari netizen ya, karena saya bertanya kepada beberapa orang di sini, itu banyak yang tidak tahu ya. Jadi katanya, menurut salah satu netizen yang berada di Desa Meles ini katanya guys, itu makamnya kepalanya nggak ada guys, katanya demikian sih. Jadi mohon maaf ya, saya lewat jalan yang tanah liat kayak gini, jadi kondisinya seperti ini ya guys. Kita lihat kondisinya seperti apa ya guys. Jadi ya guys, pemakamannya di dalam tapi ditutup pintunya. Nah, konon katanya di sini terdapat sebuah makam, namun kepalanya nggak ada ya guys, katanya seperti itu. Buat sobat Jones Media yang tahu seperti apa kondisi makam di sini, ceritanya bisa menuliskan di kolom komentar ya. Pemakaman ini terletak di Desa Meles ya guys, tepatnya di tengah sawah ya, sebelah utara jalannya, yang sebelah sana itu jalan menuju ke Jatiluhur ya. Nah, kalau yang sebelah selatan masih di Desa Meles. Soal informasinya saya kurang begitu tahu ya, karena banyak warga di desa ini yang tidak mengetahui. Tapi katanya sih di sini terdapat sebuah makam, tapi kepalanya tidak ada ya guys. Dan di sini cuma ada satu makam dan diberi rumah seperti ini. Mungkin demikian info yang dapat saya bagikan tentang sebuah pemakaman di tengah sawah yang cukup dikeramatkan ya. Terakhir, nama saya Joan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.